Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari melakukan kegiatan deklarasi bersinar atau bersih narkoba di aula kantor Camat Muaro Bulian Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Kegiatan ini dipimpin langsung Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari, Kompol M. Zuhairi, dan didampingi oleh Kasi P2M, Kasi Pemberantasan dan Camat Muaro Bulian Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Adapun tujuan terjadi kegiatan ini untuk melakukan Kabupaten Batanghari bersih dari yang namanya bahaya narkoba dan masyarakat akan tahu bahaya dari narkoba itu sendiri. Sehingga bersedia melapor ke BNN Kabupaten Batanghari apabila di wilayah Kabupaten Batanghari ditemukan segala bentuk kejahatan narkoba. Dari Jambi, Nita Putri Tribrata TV, salam Tribrata. Thank you.